Allah nutus rasul untuk niat purno kibantanya bejet kurung iman. Kibantanya bejet kurung yang beramal saleh dan bejet ke pelaku-pelaku kebaikan, orang yang menghidupkan, mengajak orang lain pada kebaikan. Nubuatan Nabi mengatakan, oh pembuatnya menyonyan hanatatong lebih baik tidak pernah lahir atau mati kecil, mati ubud lebih aman. Tengok menyonyan mati golong balik pernah melek golong dosa itu. Yang kedua hanatatong fikum mati kafir, tengok golong kalah aman. Kerja menyonyan itu mati rumahnya, alhamdulillah tak pasti lekana keturunan tengok taboh dalam syurga. Tapi menyokat tuha nyai lepon tak takut mati hana iman alhamdulillah awai tu bi iman ngai tu bi jamon untuk selama ji dalam neraka atau mati lah mati pulau dip dunia lewenyo asai ka tuha tu bacuan kan saat hendak dia mati li nyokat dia yang nanai ke lungnyo mendung. Pada roh yang kasih amti. Tapi dia tak ada. Siap tak takar. Kawan tak ada kumati. Nah. Tidur malik mawan. Eh, YouTube dia punya mendung-mendung. Anak warung mau melayu. Wawah keram tu. Nanti apa? Anak. Pusebang nanti apa? Tinggal di dosa. Anak kita habis pulang, ya kan? Lainan tinggal tu, hantri ibadah lah. Pakaian kerja anak tiapnya. Pakaian kerja hantri. Pakaian anak tu tak taubat. Pakaian harus lah ibadah. Putubah. Uro-uro hanya cari makan. Campur lah itu. Orangnya itu ikut model. Uro-uro ikut model ke roti dia. Hantri baju yang kena kali model baru kabur ke tanya. Olehnya tanya golong gelah tak bayar lain kali mahlong. Jadi kena lebut. Mutang bayi hutang. Yang kena tak boleh-boleh tu. Kalau habis yang tak mutang lagi bayi-bayi hutang. Yurung putang yang pita. Ya, pergi. Hantu mengatakan, memaksa diri sehingga korban wate hanya cari rezeki. Kena lebur. Udib dalam dunianya, habis umur, minta rezeki. Yang kedua, berketurunan. Kawin. Maka dia wajib. Mikampun mana. Awalnya yang kawinnya ni. Ya kan? Man punya manok je mak imi tampun. Hana puput le imannya. Ji manfaat ke mana tiap. Tiap itu boh ya ai mana. Ji hana puput nak manfaat ke mana tiap. Mamnya titik tiga lagi. Itu boh lagi orang mana. Hana tu mak punya manok. Ya kan? Tengah banyak-banyak ikanan ni. Ya. Baru hana trip. Itu nombor ikanan cucuk je. Lumo nak soraya lumo ni. Lumo soraya jih ni. Raya jih kan? Umu so panjang jih ni. Panjang tengok kan? Kepuh buka raya-raya ayat ju. Mengatik depan juli tengok. Nanti akan balik ikai mengkawin ju. Kana tia ya ju. Kana cucuk ya ju. Menyuruh lagi urut panjang na lumo ni nanti. Maka jih merat tabi-tabinya untuk mengeriak. Maka jih yang naik si mikir macam pun mana yang gak jih sebab lemah. Yang tu sah lemah tu haiti mana. Haiti macam pun yang kat susah tu. Pijuan mana hitam sawah pitan tulung mandung. Yang tu sah punya jih macam pun dia sahaja gak pak jih. Ya kan? Maka nak siap itu tabi-tabi mengatasi oleh dia. Anak pupu je. Dan dia hanya semayang anak pupu. Sejak pupu dia, sejak melubur dia esok. Anak pupu je. Anak dosa air, anak payah, anak itu rai je. Jadi kepegat untuk manfaat ke manusia.
Ya kan? Mana lagi nanti? Maka Allah menciptakan waja'alalakum ma fil ardi jami'a. Yang dipegut macam ciptaan ino dalam bumonyo untuk manfaat ke manusia. Manusia. Tapi manusia diciptakan untuk ibadah, untuk beramal. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu beribadah. Man menyuruh tengok tapi saban-saban lagi haji. Ya anje. Mata tengok lumur hai. Ha, dah semayang dan tak buat sana. Mata hanya cocok dapat saban-saban roh dengan haji. Ha. Ya kan? Mata kun hai. Tak kun lumur hai. Ini ada buku. Dengar. Akan ji memang diciptakan untuk manfaat ke manusia. Manusia. Mana ke berakai, Pak Ji? Kepu mengajak dia manfaat, dia tengok. Menyuji nakai, ya? Kaitan nasi tempat dia tengok. Maksud lu mau nakai, tapi ia tak ada tak sia-sia ji sampai. Itu mana lah? Haa, itu. Saya kan boleh meluk tak susah ini. Yang kadang-kadang lakon, kadang-kadang perumah. Bukan kaki-kaki macam meluk. Di mana menambil. Ini yang saya akan meluk kan. Dengan lecewek roh. Jawab. Kaki-kaki kadang-kadang meluk. Mesti ini nak kai. Itim lah. Mesti leh tu boh kata cok tak blok. Tak pun blok. Ya, publa boh ji dumpu publa anak ji tak blo ja sawak. Blo jabata ji fikir ji yang mandung yu mana roku. Gali ke blo jilbab model baru. Publa publa mana? Mana? Mangke ke mana? Dah aku. Yang mandung yu mana roku blo ja sawak. Tapi ji hana ge buah ka, ge pebangai. Ini tugas mana-mana ju, paju-paju ju, tolong ge. Ha, mana-mana ju. Ji hana pupu ji benar ji. Hana yak buat hana pupu, hana sembahyang hana pupu ji. Memang Allah menciptakan untuk manfaat ke manusia. Manusia. Tetapi manusianyo kagaji. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Untuk beribadah memperhambakan diri pada Allah. Kekiri minu hidunya kepuh. Untuk yak beramal. Untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Pajan tatu'oh katanya. Pajan baru berhasil. Yang ke syaraji beriman, beramal. Saleh dan selalu mengajak orang lain buat kebaikan. Munyo hanya sekedar minta rezeki, habis umur, habis usia, habis tenaga hanya untuk cari harta. Nyangkar go. Maka waktu kita peringati maulid, yang bertengah ilai pun nasib roh tu. Nasib masa depan. Baik lalu. Karena Nabi betul kena ya peringat dan ya pernah dan baik rugau dia landu yang tiga.